Walaupun hanya berlangsung 3 hari, lawatan Presiden ke-44 Amerika Syarikat Barack Obama ke Malaysia dilihat membuahkan banyak hasil. Paling penting, ia membawa hubungan Kuala Lumpur-Washington ke satu tahap baru yang disifatkan Perdana Menteri Datuk Seri Muhammad Najib Tun Abdul Razak sebagai perkongsian komprehensif. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bertemu kembali dalam Soal Jawab dan minggu ini kita akan menyorot hubungan negara dengan Amerika Syarikat pasca lawatan Presiden Obama. Saya Izwan Azir Saleh. Dan saya Nurzi Pak Wan Cik. Kita akan melihat kembali beberapa ucapan kedua-dua pemimpin ini dan impaknya kepada Malaysia dan rantau ini. Selain menganalisa bagaimana hubungan bentuk baharu ini akan memberi manfaat bukan sahaja kepada Malaysia secara langsung, malah ASEAN yang akan dipengerusi negara ini pada tahun hadapan. Isu-isu yang dipandang penting oleh kedua-dua Washington dan Kuala Lumpur juga akan kita soroti malam ini untuk benar-benar memahami satu senario hubungan dalam nafas baharu. Dan untuk itu, Soal Jawab malam ini menampilkan duta khas Malaysia ke Amerika Syarikat dan penasihat di Jabatan Perdana Menteri, Datuk Seri Dr. Jamaluddin Muhammad Jarjis. Datuk Seri, terima kasih kerana sudi bersama dengan Soal Jawab malam ini. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih. Sihat, Datuk Seri? Sihat, Alhamdulillah. Minggu yang sibuk, Jumaat, Sabtu, Ahad. Baru dah dapat tidur sikit malam tadi. Tapi minggu yang menyeronokkan juga, ya. Alhamdulillah. Datuk Seri Jamaluddin Jarjis juga cukup mesra dengan kenalan sebagai JJ sahaja. Saya akan cuba supaya lebih mesra lagi. Datuk Seri JJ tak ada masalah, eh? Datuk Seri, Datuk sebagai duta khas Malaysia ke Amerika Syarikat, dan kalau kita lihat Twitter baru-baru ini oleh Datuk Seri Perdana Menteri kita, yang beliau menulis di Twitter beliau, yang melahirkan kegembiraan kepada hubungan baharu Malaysia dan Amerika Syarikat ini. Dan kita juga dapat lihat banyak sudah gambar-gambar yang disebarkan di laman sosial bagaimana mesranya Perdana Menteri kita selfie dengan Presiden Obama. Selfie antara Dato' Sri Najib, Perdana Menteri kita, dengan Obama. Dia punya recognition tu, saya ingat dekat 10-11 juta. Dia punya traffic tu. Like dia tu. Like. Like punya traffic tu. So, Alhamdulillah, tanya. Saya nampak bahawa semua rakyat Malaysia kita lah. Kalau kita lihat daripada semenjak sejarah dahulu 1997. Dan terakhir lawatan Presiden dari Amerika lah hampir 50 tahun dahulu. Sekarang ni wajar rakyat Malaysia merasa bangga lah. Bahawa ini merupakan satu pengiktirafan. Dunia, satu kuasa besar Amerika mengiktiraf kita. Dia datang, sebelumnya ada juga satu pemimpin lain datang, iaitu Lyndon Johnson, Alhamdulillah. Tapi baru-baru ni ada seorang lagi naik presiden dia. Datang bukan bagi perhormatan, mencaci kita. Ini kita nampak satu lambaran barulah. Sebab itu Yang Amat Puan Perdana Menteri mengatakan kita buat satu tahap hubungan yang baru. Dan sewajarnya kita merasa bangga dan bertuah. Dan kalau kita lihat Datuk Seri, pertemuan empat mata yang berlangsung di Seri Perdana, awalnya ia dirancang untuk selama 10 minit saja, tetapi berlarutan sehingga saya percaya 70 ke 90 minit. Ya, pada peringkat awalnya tidak ada perancangan untuk mereka kedua pemimpin kita, Datuk Sri Najib, Perdana Menteri kita, dan Presiden Obama, untuk bertemu empat mata. Yang ada dijadualkan hanya pertemuan dipanggil limited bilateral dipanggil. Hanya satu orang Perdana Menteri dengan tiga orang menteri, wakil kita menteri, dan dia dengan tiga orang. So namun demikian, selepas mereka berjumpa dengan limited bilateral tu, saya sebelum itu dapat juga orang kata sedikit bayanganlah pada saya semenjak saya menjadi di duta sana. Saya ada kawan-kawan saya di White House dan State Department. So, bila saya berjumpa mereka, masa mereka datang tu, dia ada sikit bagi macam orang kata hint lah sikit lah. Bahawa dia kata kalaulah Perdana Menteri kita meminta sendiri dengan Presiden Obama, kata kemungkinan mereka berjumpa. Untuk itu, bila menteri-menteri turun ke bawah, nampaknya Presiden Obama tidak bangun. Beliau terus duduk berdua, dan kita pun tutup pintu, dan ini satu perjumpaan empat mata yang tak dirancang. Dan saya ingat masa saya duduk di luar, saya tengok 5 minit belum keluar lagi, 10 minit belum keluar, apa dah jadi ni?
saya buka pintu, masing-masing kedua kata kami mau masa lebih lagi. Bermakna ini menunjukkan bahawa hubungan baik sudah terjalin pada ketika itu. Adakah ini sesuatu yang normal atau caranya sedemikian rupa kemudian apabila berlaku perjumpaan itu kita terpesong menjadi macam perjumpaan serampang mata ni? Dia memang orang kata the handlers lah, orang yang menjaga presiden ni memang dia tak bersetuju langsung. Sebab itu kita juga pada peringkat awal bila Presiden Obama sampai, kita hendak juga pergi rumah Perdana Menteri untuk jumpa keluarga dia. Kita dapat pandangan pada awal, jangan, cannot. Dia kata ini official duty, tidak boleh. Tetapi bila Perdana Menteri meminta Presiden Obama berkenankan keluarganya, Datuk Seri Osman Nana, Obama kata why not, let's take a picture, kata. Bermakna bermula, hubungan sudah ada, sudah saya nampak hubungan ini sudah berada bukan saja di sini, bermula di Amerika sana. Semasa saya menjadi duta, Pelatuk Sri Najib pergi ke sana, buat lawatan, pernah berjumpa dengan beliau. Dan sudah bertemu, saya nampak dalam perjumpaan beliau dengan Presiden sama ada di Amerika, sebelum itu di Hawaii dan di Bali, dia ada satu hubungan, orang putih kata chemistry, macam satu orang kata cita, apa tu, hubungan yang yang baik antara dua, yang natural antara dua tu, dua pemimpin. Dan saya difahamkan juga ketika jamuan tengah hari itu, Presiden Obama tidak mahu menjamah makanan-makanan barat yang disediakan, sebaliknya meminta makanan-makanan bernuansa tempatan ini, kalau tak silap saya nasi goreng. So, itu menunjukkan satu bahawa beliau dekat dengan rantau ini. Sebelum saya menceritakan suasana masa makan tengah hari, sudah semestinya rakyat Malaysia akan bertanya, bini Amerika datang kemari, bandingan dulu sudah berbeza, satu anjakan baru hubungan. Tapi bagaimana kita boleh gunakan kedudukan yang baru itu memberi manfaat kepada kita rakyat Malaysia? Anak muda yang keluar lagi sekolah universiti nakkan peluang pekerjaan di luar ekonomi kita, jangan lupa apa ni Wan. Walaupun kita banyak kepada bandar industri, kita masih lagi ramai warga kita, ibu bapa kita, keluarga kita yang duduk di luar bandar. Macam saya sendiri di Rompin, 2/3 ialah penuka kelapa sawit dan pekebun kecil. Mereka bergantung kepada harga kelapa sawit. Kalau kita tidak ekspor kelapa sawit ke dunia, dan kalau pasaran kita ke pasaran dunia yang besar seperti Amerika terbantut atau terhad. Jangan lupa di Amerika dia ada juga minyak dia. Minyak kacang soya dia. Kata dia buat dasar yang anti kepada kelapa sawit oleh kerana lobby untuk kepentingan-kepentingan domestik mereka, akan menjadi satu permasalahan kepada kita warga kita agak rompin. Saya pernah berlaku masa saya menjadi ahli parlimen penggalian pertama 1990. Harga amat mengudum jatuh. Saya pergi ke rumah-rumah pengundi saya, keluarga saya, pengundi saya sana. Masing-masing saya sayur masih teringat. Makan nasi dengan sayur nangka dengan ikan kering. Tetapi sekarang harga dah tinggi. Masing-masing bukan sahaja mampu macam biasa, bukan sahaja motosikal, kereta pun dah ada, mampu anak mengantar ke apa tu, belajar. Dan saya mengusik ke wanita-wanita penoka ni, dulu masing-masing kalau tunjuk gelang, sekarang dia tarik kain, tunjuk gelang kaki pula saya mengusik dia. Tapi mengusik sahaja. Bermakna kedudukan kita dah berbeza dulu kerana ada harga pasaran. Harga di pasaran kelapa sawit itu terjamin dengan hubungan yang baik ke dunia, dengan kita ada pasaran di dunia seperti di Amerika Syarikat. Jadi ini pasti mengarah kita kepada suatu isu yang agak sensitif yang masih belum dimuktamadkan berhubung perjanjian perkongsian Trans-Pacific TPPA ini. Bagaimana Datuk Sri melihat perkembangan terbaru terhadap mungkin perbincangan di antara kedua pemimpin? Kita Datuk Sri Najib bila beliau mengambil alih pimpinan negara kita, beliau mahu meneruskan semua usus yang baik yang dibuat oleh pelopor-pelopor negara kita yang dahulu. Tun Mahathirnya, banyak perubahan yang beliau buat, Abah Datuk Sri Abdullah Badawi yang begitu. Bila beliau pula mengambil alih jadi pimpinan negara kita, dia nak buat anjakan terus kepada ekonomi kita. Sebab apa, komitmen beliau seperti yang diimpiankan dahulu, pimpinan kita yang dahulu, Tun Mahathir Badawi, ialah supaya menjadi negara maju pada tahun 2020. Datuk Sri Najib tidak mampu mengusahakan pertumbuhan ekonomi, menggerakkan ekonomi kalau tidak ada buat anjakan baru melalui perubahan ekonomi yang beliau buat mengikut zaman seperti usaha transformasi beliau. Untuk itu beliau mesti menembusi pasaran-pasaran baru di dunia. Dan pasaran Amerika mungkin pasaran yang besar.
Dan begitu je kalau kita lihat untuk anak muda yang kita bal keluar universiti ke diploma seperti UiTM atau kolej yang mereka mahukan peluang pekerjaan. Bagaimana kita boleh menjana peluang pekerjaan kalau tidak ada pelaburan terus datang ke Malaysia? Hmm. Pelaburan yang besar-besar, syarikat yang besar-besar seperti dalam Fortune 500, semua syarikat terbesar Amerika. Kalau mereka tidak mahu melabur ke negara kita kerana apa? Dia ada persetujuan perdagangan dengan negara-negara lain seperti Singapura lah, Vietnamnya, dengan insentif yang lebih baik, dia tak akan datang ke negara kita. Akan terancam juga peluang-peluang anak muda kita mendapat peluang pekerjaan. Saya kira ini antara perkara yang difahami juga oleh mantan Perdana Menteri dan mengambil kira pengakuan Datuk Seri sendiri tadi mengenai sumbangan Tun Dr. Mahathir semasa mengeluarkan negara kita pada krisis satu masa dahulu. Apakah pandangan dia kali ini akan diambil kira? Kita tokoh-tokoh Tun Mahathir sebagai satu negarawan kita perlu kita dengar dan ingatan. Saya pun sendiri pernah beliau lantik sebagai pengerusi TNB dan Menteri Kewangan Kedua. Kita ambil iktibar pesanan dia. Bermakna dalam saya yakin bahawa Datuk Mustafa Menteri Perdagangan kita yang ada pengalaman banyak dalam bidang ekonomi, sudah semestinya beliau akan mengetuai satu usaha untuk mendapat terma-terma yang terbaik. Dia mesti lebih untung lah. Kita tidak mampu ada satu akta perdagangan, satu perjanjian perdagangan di mana kita rugi-rugi. Kita mesti menang-menang. Contohnya dalam usaha kita nak membela Bumi Putra. Kita tak boleh berkompromi. Kalau kita kata, dia mereka kata dalam sistem perolehan, kita tidak boleh menggunakan hak kita kerajaan untuk terus membela Bumi Putra, kita boleh terima. Itu hak kita. Bermakna kalaulah dalam perjanjian dalam usaha kita mendapatkan perjanjian perdagangan Amerika, dia masih terima lagi usaha kita untuk membela Bumi Putera, mengapa tidak? Dan banyak lagi saya ingat perkara-perkara lain yang perlu dihalusi. Dan pesanan yang kita boleh ambil daripada Tun Mahathir ialah bahawa kita mesti menang, jangan kita kalah. Tak guna kita buat perjanjian kalau kita kalah-kalah. Macam tadi daripada Nozi, kahwin kata 8 tahun kan? 9 tahun. Dulu masa bachelor, sewa rumah bayar sendiri, kereta bayar sendiri. Bila dah kahwin, masih lagi bayar sendiri kereta rumah. Apa guna untuk perkahwinan? Mana mesti ada timbal balas lah. Tapi dah kahwin ni, tak boleh macam dulu nak makan, minum, jemputan makan tengah hari, tanya suami dahulu. Itu rugilah. Tak ada kebebasan lagi. Tapi kita kurang sikit kebebasan, tapi adanya kelebihan. Tak payah bayar putu rumah, tak payah bayar kereta, lepas tu suami pergi pula gelang. Okey tu. Jadi macam itulah lebih kurang PPA. Banyak kita mesti pertimbangan kita mesti menang-menang, tak boleh kalah-kalah. Dan nasihat seperti Tun Mahathir itu wajar kita dengar, dan saya yakin bahawa Datuk Mustafa Menteri Perdagangan kita dengan pakar-pakar mereka akan mendapat syarat yang terbaik untuk kita. Dan apatah lagi janji yang amat berhormat Perdana Menteri, terma-terma syarat-syarat kita itu nanti selepas kerajaan setuju, dia akan bentang ke parlimen supaya rakyat dapat menilai sendiri. Kenapa mereka begitu juga? Kerajaan Amerika Syarikat bila Obama setuju, dia kena bentang ke parlimen dia. Adakah perjumpaan dengan Presiden Obama itu Amerika menyatakan kesediaan mereka untuk lebih fleksibel dalam syarat-syarat TPPA itu yang membabitkan sensitiviti? Ya, saya orang kata amat senang hatilah bila dalam ucapan dalam perjumpaan bilateral antara kerajaan saya di sana bahawa Obama kata dia menghayati. Dia sedar bahawa dia sedar dan dia faham tentang sensitiviti kita. Mana dasar kita nak membela Bumi Putera, dasar kita nak membela SME, syarikat-syarikat kecil sederhana di Malaysia. Dia faham, dia kata. Jadi, biarlah kita serah kepada Datuk Mustafa dan apa ni pakar-pakar kita, rundingan kita untuk mencari sesuatu yang kita boleh terima dan supaya orang kata menang-menang, jangan kalah-kalah. Pada pandangan Datuk Seri, kita menyentuh sedikit soalan yang agak ringan. Apakah kefahaman Presiden Obama ni diakibatkan kerana beliau pernah tinggal di rantau ini pada zaman kecil beliau dan dekat dengan masyarakat di rantau ini, Datuk Seri? Saya nampak dari segi dahulu bila beliau Perdana Menteri datang ke Amerika, dan saya sendiri saya ingat masa tu saya apa tu serah watikah saya dengan saya pakai pakaian tergolok tu
dia kata apa khabar pak, cantik ni dia. Dia pujuk, dia kata nice. Hmm. Dalam dia kata ingat lagi kawan ni bahasa Indonesia. Hmm. Bermakna dia memang ada sentuhan hati dia, mendekati hati dia. Hmm. Kita ketimuran kita, orang Melayu, budaya Melayu, kerana mungkin dia dibesarkan di Indonesia. Hmm. So itu masa makan tengah hari itu, bila Datuk Sri Najib kata sampai makan tengah hari, dan Yang Mohon Perdana Menteri kata dia ada dua pilihan, satu makanan yang barat, satu makan timur. Hmm. Mr. Prime Minister, I don't want this steak anymore. I have that all the time in my house in the West. Let's have try something local here, local cuisine. Dia kata, Yang Mohon Perdana Menteri, saya dah makan ni daging dia dah biasa dah. Kata, steak ni. Saya nak cuba makanan tempatan itu. Masa dia, oleh itu Yang Mohon Perdana Menteri, terfikir balik beliau sebelum itu membuat juga pilihan makanan tempatan. Kami di Pahang lah, kita ada ikan yang ikan patin. So apa tu yang Perdana Menteri bagi pilihan untuk dia cuba ikan patin. Lepas tu satu lagi yang produk bagusnya di Pahang ini, orang kata udang galah. Daripada Pahang. Saya minta maaf lah, Pahang tu rompin lah. So kedua-duanya disajikan kepada Presiden Obama. Ikan patinnya, lepas tu udang galah besar tu. Saya tu pun nak ambil gambar. Udang galah besar. Lepas tu ada nasi goreng. Dia kata, tengah balik laut, do you have nasi goreng? Dia tu ingat nasi goreng. Ini berbalik kepada TPPA tu, nak tanyakan kepada Datuk. Datuk Sri Najib ada menyatakan yang beliau akan mendapatkan pandangan rakyat sebelum bersetuju mengenai apa-apa syarat dengan TPPA dan akan turut membentangkannya di Parlimen. Bilakah ini dijangka berlaku? Ini saya nampak kita tidak perlu tergesa-gesa. Kerana kita mesti biarkan Datuk Mustafa, Menteri Perdagangan kita ambil masa seluasnya dengan pakar-pakar dia. Supaya kita tidak mahu buat silap dalam kita mencari syarat-syarat tertentu atau mendatangkan syarat tertentu, supaya tidak mengaibkan kita untuk masa akan datang. Isu perolehan, isu yang lain-lain lah, pattern dan lain-lain, atau intelek dan isu lain-lain. Kita tidak mahu nanti kalau dengan kita, dan kita kena tengok juga, biarlah pakar-pakar ni melihat juga negara-negara lain. Macam di Jepun sendiri, baru-baru ni Presiden Omar pergi Jepun, dia masih lagi buntu dengan Jepun. Dengan isu Jepun ni buntu, kita tahu dalam isu ekspor daging dia, pertanian dia, beras dia, dia masih tetap begitu juga Korea. Bermakna biar kita ambil masa, biar menteri kita Datuk Mustafa ambil masa melihat semua kedudukan juga perbincangan dengan negara lain, dan akan rujuk kepada kabinet dan Perdana Menteri supaya Perdana Menteri dan kabinet dapat melihatnya sendiri dan buat keputusan. Lepas itu kalaulah kabinet kita dah puas hati, inilah terma yang terbaik untuk kita, lepas itu kita bentang di parlimen pula untuk dapat keputusan parlimen. Baik, Datuk Sri JJ, kita berehat seketika dan jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami dalam soal jawab, akan kembali selepas ini. Bertemu kembali dalam soal jawab, kita menyorot kembali hasil lawatan Presiden Obama ke Kuala Lumpur yang dilihat membawa kesan positif dalam hubungan dua hala. Baiklah Datuk Sri JJ, kalau kita bercakap mengenai hubungan baharu ini, pastilah para peniaga kita, usahawan kita akan turut dapat memanfaatkan hubungan baharu ini. Mungkin Datuk Sri melihat ada sektor-sektor baru yang boleh lebih diterukai oleh pelabur-pelabur Malaysia di Amerika? Dalam usaha Perdana Menteri untuk mentransformasikan ekonomi kita, buat perubahan ekonomi kita, kita tak boleh bergantung sepenuhnya kepada ekonomi yang tradisi. Kita tak boleh bergantung sepenuhnya. Walaupun kita terus ekspor kelapa sawit kita, getah kita, tapi namun demikian kena buat anjakan kepada membina produk-produk baru untuk ekspor. Untuk itu produk-produk baru yang kita perlu ketengahkan, seperti kita tengok Amerika sekarang. Ekonominya semua dikemudikan oleh produk-produk berasaskan knowledge. Knowledge based economy berasaskan creativity. So untuk itu Datuk Sri Najib nak cuba membentuk ekonomi baru berasaskan kepada inovasi dan creativity itu. Dan untuk itu peluang yang ada.
membawa Presiden Obama datang kepada pusat dia panggil magic creativity dan inovasi global itu, supaya dapat dia bertemu dengan anak-anak muda kita. Dah macam 7,000 lebih kurang semua melalui televisyen cuma sekali, melalui berjumpa dengan 2-3 orang dan dapat juga bercakap pada 7,000. Ini nak bagi satu kata suntikan semangat lah kepada anak muda Malaysia. Kerana kalau anak muda Amerika boleh membangun, membentuk syarikat-syarikat baru, seperti dulu you ada Microsoft, lepas itu kita ada yang Facebooknya, Twitter, lepas itu Twitternya, saban hari ada produk baru, dan mereka ini pada peringkat mulanya tidak ada apa-apa. Bermakna anak muda Malaysia boleh juga mengadakan impian yang baru. Sebagai contohnya, Yang Mohamad Perdana Menteri melancarkan satu skim, dia panggil skim superb. Saya dengar skim superb, di mana Yang Mohamad Perdana Menteri membagi grant RM500,000 kepada anak muda yang ada idea, mana dia produk dia berasaskan kepada idea dan kreativiti. Dan ini yang mengemudikan pertumbuhan ekonomi Amerika. Dan Perdana Menteri kita juga ingin membuat satu anjakan. Ekonomi kita selain daripada bergantung kepada ekonomi yang tradisi, iaitu ekspor getah kita, kelapa sawit kita, buat industri, buat perabot, buat kayu, itu industri yang tradisi. Tapi cuba membina juga ekonomi baru ini. Dan apatah lagi kerana Presiden Obama ada di sini, bawa mereka jumpa anak muda kita. Presiden Obama sendiri bercakap pada mereka, memberikan satu tingkat semangat, bahawa dia kata kalau in America dia kata yes we can, di Malaysia ni Malaysia boleh. Dia bercakap, dia kata yes we can, di Malaysia why not, dia kata kita boleh. Dia pun guna kata boleh, kita boleh. Tadi dan apa saya lupa dia beritahu juga, yang Presiden Obama setuju bahawa nak bagi suntikan semangat ni, kekalkan suntikannya, kawasan itu dipanggil Obama Oval. Di hadapan situ. Supaya anak muda kita pandang kawasan itu nama Obama adalah suntikan semangat itu akan berterusan. Kabarnya dia gembira dengan penamaan itu. Dia amat gembira sekali. Jadi kita nak bercakap tentang produk Islam pula, antara salah satu daripada kebaikan ekonomi yang terhasil daripada hubungan baru. Ramai orang tak tahu, antara orang kumpulan etnik yang etnik atau agama yang baru yang makin berkembang, pertumbuhan 30% ialah Islam. Saya pun tak tahu jumlah berapa, 20 ke 30 juta ialah orang-orang Amerika masuk Islam. Di Amerika sudah ada 2 ahli kongres yang orang Islam. Dalam kongres sudah ada 2 orang Islam. Walaupun berlaku juga orang kata diskriminasi, penindasan kepada orang Islam, tapi orang Islam makin hari makin ramai. Bermakna produk halal Islam kita mempunyai satu peluang pasaran yang besar di Amerika. Boleh ekspor produk-produk Islam kita. Dan begitu juga Amerika ni, dia ada usaha kita membantu negara-negara lain ni yang mangsa peperangannya, mangsa apa cuaca apa ni. Taufan semua ni. Dia ada negara Islam ni nak bantu. So kita boleh ekspor produk-produk halal kita kepada mereka yang boleh bagi kepada negara-negara Islam. Dan ini satu pasaran yang besar yang patut kita terokai jika kita ada satu perjanjian perdagangan dengan Amerika. Pada pengamatan Datuk Seri sendiri yang pernah berada di Amerika untuk beberapa tahun, bagaimana pasaran halal di sana ni? Apakah masih terlalu kecil atau banyak besar potensi? Dia satu lagi sebagai contoh, kita sistem perolehan Amerika amat besar sekali. Oleh kerana kita tak ada perjanjian perdagangan, kita tak boleh bekal di kerajaan mereka. Saya dah minta Kementerian Perdagangan bagi tahu jumlah pasaran ni, berapa bilion yang ada ni banding dengan pasaran kita. Kita selalu mengatakan hendakkan supaya Bumiputera membuat bekalan kepada kerajaan. Kalau ada dengan melalui Akta Perdagangan ni, warga kita, rakyat Malaysia termasuk Bumiputera boleh membekal kepada pasaran kerajaan Amerika yang besar. Mengapa tidak? Sebagai contoh, Dell buat komputer di sini. Dia tak boleh ekspor kepada tentera dia kerana produk itu dia buat di Malaysia. Tak ada akta perdagangan, perjanjian perdagangan, kita tak boleh bekal pada kerajaan. Syarikat Amerika tak boleh bekal komputer dia kepada penggunaan military dia, askar dia, kerana tak ada perjanjian perdagangan. Tengok besar mana pasaran Amerika, sama ada dari segi perolehan kerajaan dia, perolehan askar dia. Dan ini kalau dapat tembusi, sebab itu kita jangan lihat hanya saiz perolehan pasaran kita. Kita kecil, 20 juta. Orangnya dia 300 lebih juta, lebih besar
dari saiz pasaran yang ada. Sebab itu ini kena buat timbal balas tadi. Kalau kita boleh dapat manfaat daripada perolehan kerajaan lebih besar pada kerajaan kita, mengapa tidak dia buka pasaran itu? Kita lihat dengan lawatan Obama kali ini, banyak tindak tanduknya menjurus ke arah memperkasakan anak muda sebuah negara yang majoritinya adalah Muslim, ya Datuk, ya. Jadi macam mana Datuk lihat pemerkasaan anak-anak muda negara majoriti Muslim itu dalam agenda Obama dan kenapa ia sedemikian? Saya nampak bahawa dalam isu apa ni, minoriti ni atau kumpulan etnik yang minoriti, saya nampak bahawa Obama ni dengan cara dia membesar, dia merupakan presiden Afro-American yang pertama. Bermakna masyarakat dia kulit hitam sangat ditindas. Sebab itu dia amat sensitif kepada kaum minoriti. Sebab itu dalam perjumpaan dia dengan anak muda Asia, bila tanya tentang Myanmar, dia kata bagaimana keadaan di Myanmar di mana minoriti Islam ditindas. Itu dia rasa sensitif. Dia buat statement, dia kata kita bagilah kesamaan kepada minoriti macam dia sendiri. Dia nak tuntutkan hak sama rata di sana. Di Amerika dan juga di apa tu, Myanmar. Kita di Malaysia, kita Perdana Menteri beritahu dia, bukan kita tidak bagi hak kepada kaum minoriti. Tapi masalahnya kaum majoriti di Malaysia ini tidak sama lagi. Masih lagi apa ni orang kata, terpinggirlah ekonomi, masih perlu dibantu, masih lagi marginalized. Ekonomi kaum muda masih lagi terpinggir. Untuk itu tak boleh buat bandingkan seperti kaum majoriti di Amerika. Kalau boleh Datuk Seri, kita nak bawa Datuk Seri tengok ungkapan sebenar Presiden Obama semasa menjawab persoalan mengenai Burma itu dan bagaimana kenyataan itu telah mengundang pelbagai spekulasi maupun reaksi. Jadi kita lihat VT ini. Right here in Malaysia, this is a majority Muslim country. So then there are times where those who are non-Muslims find themselves perhaps being disadvantaged or experiencing hostility. Malaysia won't succeed if non-Muslims don't have opportunity. Myanmar won't succeed if the Muslim population is oppressed. And you have to make sure that you are speaking out against that in your daily life, and as you emerge as leaders, you should be on the side of politics that brings people together rather than drives them apart. Jadi sebenarnya Datuk Seri, maksudnya di situ ialah semua pihak perlu memberi satu keseimbangan kepada dia melihat kumpulan yang terpinggir. Macam dia mengatakan bahawa di Myanmar kumpulan Islam terpinggir, seperti dia melihat kumpulan kulit hitam majoriti di Amerika terpinggir. Tapi kita ni seperti di Afrika Selatan, kumpulan majoriti terpinggir. Macam di Afrika Selatan, macam kita di Malaysia, kumpulan majoriti yang terpinggir. Bermakna apa yang dimaksudkan oleh Presiden Obama ialah apa yang berlaku di Myanmar. Kalau dia kata kumpulan majoriti, bandingkah di Afrika Selatan, siapa terpinggir? Yang kulit hitam ke kulit putih? Majority. Yang kulit hitam majoriti yang terpinggir. Apa yang dimaksudkan beliau ialah kedudukan seperti di Myanmar. Di Malaysia, beliau lebih melihat contoh seperti di Afrika Selatan, yang majoriti yang terpinggir. Mungkin masa ketika itu beliau tak kesempatan untuk mengatakan bahawa contoh Myanmar, contoh Malaysia berbeza. Di Myanmar, kumpulan minoriti yang ditindak itu kerana terpinggir. Di Malaysia, serupa dengan di Afrika Selatan, kumpulan majoriti yang terpinggir. Itu kadang-kadang mungkin salah tafsir. Alang-alang kita bercakap tentang minoriti dan majoriti ini, kita tak nak tanya Datuk Seri mengenai hak asasi manusia dalam perbincangan tertutup antara keduanya. Kita tengok ada satu laporan New York Times mengatakan Presiden Obama ada menyentuh mengenai isu hak manusia di kemanusiaan di Malaysia kepada Datuk Seri Najib. Jadi Presiden dalam sidang media bersama tu pula, Obama turut memberi komen bahawa Datuk Seri Najib satu-satunya Perdana Menteri Malaysia yang mengakui bahawa ada kerja-kerja yang perlu dilakukan membabitkan sektor ini. Ya, dari segi diskriminasi, Presiden Obama bermula dia kata, in my country, I still have work to be done. Dia kata, di Amerika sendiri, isu diskriminasi ini masih wujud.
isu keadilan sosial dia masih lagi permasalahan seperti berlaku di California. Hmm. Seorang tuan punya pasukan basketball, ya. Bola keranjang. Bola keranjang lah. Basketball. Betul. Basketball. Saya tak main basketball. Dia sendiri buat kenyataan, dia kata kalau boleh jangan jemput orang kulit hitam masuk dalam pertandingan dalam tim dia. Masih berlaku di Amerika. Penindasan itu. Hmm. Mana dia ni amat sensitif kita menindas. So untuk itu beliau merasakan bahawa di Malaysia kita dimainkan isu konon kita menindas. Mana ada apa-apa dasar akta-akta yang seperti ISA, Perdana Menteri dah beritahu, kita dah hapuskan. Lepas itu kita bagi juga hak untuk nak Perdana Menteri bercerita, hak untuk mereka berkumpul, the freedom, the act of apa ni, freedom assembly dibuat. Mm-hmm. Untuk itu memang betul kita pun dalam usaha kita membuat kemajuan lagi dalam bidang ini. Kerana apa dia kata, dia di Amerika pun dalam masa yang sama. Mm. Dia kata still job not done yet, dia kata. Mm. Masih lagi dalam work in progress. Mm. Dia terima hakikat yang kita ada buat pembaruan. Dan Perdana Menteri kata kita buat pembaruan, kita akan teruskan usaha ini. Dia pun kata begitu. Amerika Syarikat, dia merdeka 200 tahun dahulu. Masih lagi kata dari segi sosial, keadilan sosialnya, ini masih lagi belum lengkap. Mengapa pula kita yang baru 50 tahun merdeka? Ya. Dan kalau ada pihak tertentu yang cuba mempolemikkan isu ini, Datuk Seri, pada pandangan saya, ada detik-detik yang menunjukkan betapa Datuk Seri Muhammad Najib dan juga Presiden Obama itu begitu bersahabat sekali. Mereka boleh bertepuk bahu, bergelak ketika sidang media. Ini mungkin menggambarkan bahawa Washington sebenarnya mengakui apa kerja-kerja yang sedang dilakukan oleh Kuala Lumpur ni. Ya, kalau kita tengok dari segi hubungan, saya nampak pemimpin ini sudah sampai satu memupuk satu hubungan. Bermakna dia boleh terbuka bercerita tentang usaha masing-masing, permasalahan masing-masing. Masa contoh masa makan tengah hari. Dia kata, Mr. Prime Minister, I like this, dia kata. Wah, dia cerita. Ini macam godong cakap je. Merujuk kepada? Kepada manggis. Manggis. I like this, but I can't get United States, dia kata. Tidak ada manggis. Tidak ada manggis. Mana dia punya, orang kata, selesa hubungannya. Mana kalau dia selesa dengan hubungan, orang kata, mana petanda baiklah dalam kerja-kerja dia sebagai ketua negara. Dalam cerita manggis ni sebenarnya, apa tu Wan, di US tak ada jual, kalau ada pun yang dah lama. Seri satu US dollar sebiji. Halo. Kita di kampung kadang-kadang manggis, kadang kalau masa suasana dia masak tu tak ada harga, hendak hang panjat sendirilah. Betul. Gambutan begitu juga, belum ada. Kalau ada gambutan pun, gambutan bukan benda negara kita, diekspor daripada negara yang tak ada pokok rambutan pun. Bermakna meruginya kita tu kalau tak ada apa ni, satu perjanjian perdagangan. Bukan sahaja ekspor barang lain, termasuk barang-barang makanan. Barang buah-buahan pun ada peluang kita nak ekspor ke Amerika Syarikat. Bercakap tentang keakraban, persahabatan tu, Izan, saya tahu Izan nak tanya ni. The Beast. Macam mana boleh tercetusnya jemputan Presiden Obama untuk Datuk Seri Najib masuk ke dalam kenderaan rasminya The Beast? Itulah, saya pun terkejut juga. Dia berlaku selepas lepas makan tengah hari pun saya lupa. Tapi selepas dia empat mata, nampak selesa. Lepas itu makan tengah hari dengan tamu bilateral, sangat selepas itulah. Nampak lepas kemesraan, kita tiba-tiba dapat pesanan pada saya. Suruh sampaikan kepada Yang Membuat Perdana Menteri. Dia kata nanti bila mereka nak bertolak, sebab kita dah rancang supaya Perdana Menteri tolak lebih awal. Kenapa dia nak menerimakan Presiden Obama? Kita dah beritahu dah. Kita Jabatan Perdana Menteri, Menteri Luar, Datuk Anifah sendiri. Kita jangan lupa juga lah peranan Menteri Luar sendiri, Datuk Anifah, yang dalam menguruskan program kita pedari dengan pegawai Menteri Luar. Bahawa dia kata dia boleh naik sekali. Kami terkejut juga. Saya belum dapat mendengar atau membaca mana-mana berita di dunia bahawa Perdana Menteri Obama ajak orang pemimpin luar jarang duduk berlaku. Dalam saya belum tak tahu pernah. Dan tak pernah baca, duduk dalam kereta dia panggil The Beast. Katanya dalam kereta semua ada. Saya tak tahu apa semua ada pun, saya tak tahu. Semua adalah alat-alat elektronik, semua ada ni, dan juga kebal, seberang kebal. So untuk itu saya nampak bahawa ini menunjukkan petanda
orang putih dia very comfortable, dia amat selesa dengan satu sama lain. Ini petanda baik kerana apa? Kalau ada isu-isu yang kita memerlukan sokongan Amerika Syarikat sebagai isu kapal tentang 370. Katalah ada sesuatu dia memerlukan pertolongan, boleh angkat telefon. Dan begitu juga kita perkara-perkara lain kerana dia merupakan kuasa besar. Dan kita ada hubungan yang baik, tapi tak semestinya bila kata hubungan yang baik itu kita ikut telunjuk dia, tak, tidak. Pernah dalam kita masa merdeka dahulu, kita tak setuju Amerika dalam isu apartheid. Dan sekarang ini dalam isu Palestin sebagai contoh. Kalau kadang-kadang dasar-dasar dibuat oleh mereka, Amerika, Obama ke Kongres Senat dia, kalau kita tak setuju, tak akan setuju. Kalau dasar itu nampak menghina ataupun orang kata berat sebelah kepada Israel dan nampak menindas kepada Palestin, kita takkan terima. Ataupun satu benda angkara yang dibuat oleh Israel Yahudi kepada Palestin, kita boleh kutuk. Kerana kita boleh berkawan sebagai rakan sahabat, tapi ada keadaan tertentu, dasar luar ke dasar tertentu yang kita tak boleh bersetuju dan mereka terima kita tak boleh bersetuju. So JJ dia kata, look JJ, saya beritahu dia dalam isu kita Israel dengan Palestin, that's what we can compromise. That's our position. I hope you understand. We understand, dia kata. Baik, kita akan tanya lagi Datuk Sri mengenai hubungan Obama dengan negara Islam selepas ini. Kita akan berehat seketika. Jangan ke mana-mana. Soal Jawab akan kembali selepas ini. Baik, sebelum kita berehat tadi, kita telah pun bercakap bagaimana Presiden Obama mengakui dan boleh menerima perbezaan pandangannya dengan Malaysia, boleh menjadi sahabat baik tetapi bersetuju juga untuk berbeza dengan Malaysia, dan ini lebih lagi dalam krisis Palestin dan Israel, Datuk Sri. Ya, Presiden Obama sedar kita sebagai satu negara yang majoriti Islam, ada kala dalam dasar kita terpaksa berbeza dengan mereka. Sebagai isu Palestin dengan Israel, kita tak boleh kompromi. Kita mesti tetap dengan perjuangan kita untuk membela rakyat Palestin yang ditindas saban hari oleh Israel. Itu tak akan kompromi. Beliau terima hakikat itu. Dan begitu juga beliau sendiri di Amerika Syarikat. Beliau sendiri banyak juga masih lagi tak menghadapi masalah rakyat kulit hitam mereka ditindas. Untuk itu kadang-kadang dia pun bermasalah juga dengan politik domestik dia. Kadang-kadang dia lah orang kulit putih menghina orang kulit hitam dan dia presiden. Mana dalam negara dia pun ada permasalahan begitu. Penghinaan kepada kumpulan-kumpulan tertentu, dan apatah lagi kita di negara Islam. Dia sudah mesti memahami bahawa kita tak boleh terima di mana kuasa-kuasa tertentu menghina dan menindas Islam. Sudah semesti kita tak boleh kompromi dalam perkara itu. Datuk Sri, kalau boleh saya tanyakan tentang ini, kerana kedudukan kita sebagai pengerusi ASEAN tahun hadapan, bagaimana Datuk Sri nak melihat satu tugasan yang akan dipikul oleh Malaysia ini dengan China ada di satu sisi dan Amerika sekarang bersahabat baik juga dengan kita? Bagaimana kita boleh mengimbangi kedua-dua superpower ini, Datuk Sri? Itu saya nampak tahun depan. Oleh kerana kita ni pengerusi ASEAN, kita dah letak satu orang kata tempat di mana kita diminta oleh dua kuasa besar. Kita duduk atas satu tempat aras yang tinggi. Di mana superpower yang pertama Amerika Syarikat sudah mestinya minta pandangan kita dengan isu bagaimana pandangan mereka pada China. Sudah minta negara China juga. Mesti minta pandangan pada kita juga. Bermakna kita duduk atas satu pentas yang tinggi di dunia. Di mana dua kuasa besar bertanya minta pandangan kita. Dan sudah semesti kita menggunakan kedudukan itu seperti yang Amat Berhormat Perdana Menteri Dato' Sri Najib mengatakan bahawa wujud supaya kita menggunakan kedudukan kita itu mewujudkan suasana yang aman, damai di kawasan rantau kita. Ini mainan yang kita telah buat. Datuk Sri Najib baru ini sendiri
mengetuai membantu satu usaha damai di selatan Filipina, Mindanao. Sebelum itu pemimpin kita dahulu di Aceh pula. Bagaimana Malaysia sudah ada track record ni menjadi orang kata orang mewujudkan pendamaian. Dan kalau peranan kita sebagai pengerusi ASEAN, kita boleh mewujudkan suasana yang aman damai di rantau ASEAN ini, semestinya ini satu orang kata kalung bunga kepada kita Malaysia main peranan yang penting di dunia di rantau ini. Saya nak tanyakan Datuk Sri mengenai teaching English teaching assistant program Amerika Syarikat dengan Malaysia tu. Bagaimana program ini memberi manfaat? Ya, dia saya masih ingat dia bermula dengan sesuatu saya kata tadi. Hubungan Presiden Obama dan Datuk Sri Najib bukan bermula hanya bila Presiden Obama sampai kemari. Ia bermula dengan beberapa lawatan dia di Amerika Syarikat semasa saya sebagai duta dahulu. Saya ingat satu mesyuarat dengan ketua-ketua negara ASEAN dengan beliau di New York. So Presiden Obama kata, Prime Minister and President, is there anything we can do, low hanging fruit, we can create people to people relationship? Dia cakap begitu. Tu Presiden Datuk Sri Najib terus cakap, dia kata, Mr. President, dia kata, there was this program, the Peace Corps. They all young teachers from America, they all come to our country like Malaysian. It create that feel good factor between the two nations. Dia kata mewujudkan satu suasana hubungan yang baik, mencetuskan hubungan baik antara rakyat Malaysia dengan rakyat Amerika termasuk rakyat lain di ASEAN. Lepas itu belum habis lagi Datuk Sri Najib habis pada Obama masuk. Yes, Mr. Prime Minister, let's do it, dia kata. I remember, dia kata. So, I wouldn't have been to Indonesia if my mom was not in that Peace Corps program. That's why I end up there. I end up in Jakarta and I know how to speak bahasa, don't know the ASEAN culture. Let's do it. I liked it, kata. Mana dia kata, jom kita buat. Saya suka, katakan program itu saya sendiri tak akan dibesarkan di Jakarta, Indonesia. Di Indonesia, dan saya sendiri tak akan dapat sendiri menghayati budaya timur ni. Malaysia Indonesia. Jadi program ini adalah lanjutan kepada Peace Corps. Lanjutan pada Peace Corps. Kita nak lanjut program ini nak beri nafas baru kepada Peace Corps dan kita nak namakan supaya menjadikan Malaysia American Teaching Assistant Program. Mata. Dulu dia adalah program apa yang dia panggil tu? Fulbright. Fulbright itu dulu, tapi program baru ni berbeza dengan Fulbright. Mata ni. Mata. Dan ia telah pun dimeterai 3 tahun rasanya. Ya, dia dah ini kali yang kedua dah 3 tahun. Dan setakat ini nak sambung 3 tahun lagi. Menurut Datuk Sri, mungkin kaya boleh diluaskan lagi? Mungkin penyertaan ini, lebih ramai anak-anak muda Amerika. Ya, diluaskan lagi dan ada juga pandangan pada mereka mengapa anak muda kita pula tak pergi ke sana. Sebab kita mungkin kita ada pergi sana, ada juga anak warga Amerika yang tak tahu tentang Islam. Dia pergi ke keluarga-keluarga mengajar tentang Islam. Atau pergi ke Amerika nak bertanya tentang sejarah Timur ke. So ada juga pandangan mengapa tidak bukan saja anak muda mereka datang kemari, anak muda kita yang berminat boleh pergi sana. Dan sudah ada juga warga kita macam di Connecticut. Dah ada warga kita yang tinggal di sana yang dahagakan guru untuk mengajar agama. Tapi dia Americans. Ni rakyat Malaysia, anak dia jadi American, nakkan orang mengajar agama. American, tetap mengapa tidak juga dalam skit itu nanti, kemungkinan anak-anak muda kita lepas mungkin masuk universiti, nak pergi 6 bulan ke setahun ke, nak mengajar agama ke Amerika. Kerana apa? Makin hari, saban hari makin ramai rakyat Malaysia, rakyat Amerika menganut agama Islam. Itu mungkin menjadi juga satu kaedah kita boleh pilih untuk menghantar anak muda kita ke Amerika. Kita juga lihat ada beberapa rentetan perkara baik daripada lawatan kali ini. Juga ada disebutkan mengenai inisiatif pengecualian visa. Ya, ini keluhanlah saya sebagai duta dahulu. Saban hari ada orang menulis surat, call saya. Dia kata saya ni dah book tiket 15 hari bulan. Dapat visa dah seminggu. Tapi ada 4 orang nak, 3 lulus, 1 tak lepas. Macam mana ni kami ni kan? Lepas itu pula yang tak lepas anak bonsu pula. Dia satu kes tu, dia 3 lelaki lulus, yang perempuan tak lepas. Jadi anak bonsu luna. Dia kata selesai laku, dia kata. So saya buatlah surat kepada duta, lepaslah orang kata. Tapi tak mungkinlah tiap-tiap mereka yang hadapi masalah terpaksa melalui keadaan ini. Untuk itu Datuk Sina Perdana Menteri dalam perbincangan bilateral minta supaya ditimbang buat satu usaha untuk mengurangkan syarat ni untuk dapat visa. Mungkin peringkat pertama ni
pegawai kerajaan yang ada buat people to people, lepas itu B to B, business to business. Dan mungkin anak muda kita yang belajar, keluarga yang ada menuntut di Amerika, lepas itu kita buatlah berfasa-fasa. Kerana mereka ni tentang keselamatannya dia amat amat bimbang sangat Amerika ni semenjak September 11 dahulu. Kerana itu juga menjurus kepada persoalan saya, apakah itu mungkin dilakukan Datuk Seri, pengecualian 100% visa masuk ke negara? Harapan kita bermula dahulu dalam secepat mungkin yang fasa-fasa ini. Dan harapan kita bila ada satu kaedah hubungan dari segi data exchange tentang apa tu yang mereka yang datang nak pergi sana. Maknanya ini membabitkan peningkatan security kita dan ya, hubungan kita dengan mereka. Disclosure hubungan data-data di sisi keselamatan. Dan dia tak mahu juga orang menggunakan Malaysia ini. Katalah dia orang lain curi pasport kita. Pergi ke Amerika atas nama rakyat Malaysia. Itu dia kena pastikan supaya yang benar-benar pergi ini betul-betul rakyat Malaysia. Bukan orang seluduk pasport ke, beli pasport orang ke. So dia bimbang sangat isu keselamatan ni. Di Amerika pun macam kalau kita naik kapal terbang, bukan kita je, rakyat dia sini tangan kasut lah, tangan setali pinggang lah. Ada satu orang tu nak beritahu je, dia entah macam mana dia pakai, dia gemuk mula-mula. Lepas itu dia kurus pakai tali pinggang. Lepas itu kena cabut tali pinggang, dia masuk pegas luar, dia kata. Sebaiknya dia tak tercabut seluar aku. Bermakna dia sendiri, rakyat dia sendiri dikenakan pemeriksaan keselamatan yang amat ketat. Sebab itu bila kita nak minta visa kecualian ini, dia makan masa sedikit. Tapi dengan adanya hubungan yang baik antara dua pemimpin, dua negara, dengan moga-moga dipercepatkanlah kaedah kita untuk buat pengecualian visa. Kalau saya nak tanya pasal inisiatif keselamatan pengawalan senjata PSI. Mohon Datuk Seri beri penerangan sebab ini satu terma baru yang hampir tidak pernah didengari sebelum ini, sebelum kunjungan Presiden Obama. Mungkin Datuk Seri boleh menerangkan signifikannya langkah yang diambil kita. Secara ringkasnya, kita tidak mahu, dunia tidak mahulah orang kata ini dari segi komponen-komponen nuklear, barang-barang alat nuklear ni yang haram ni, dia menggunakan Malaysia tempat untuk apa tu, mengedarnya alat-alat kelengkapan untuk senjata nuklear ni. So ini akan mengaitkan kedudukan keselamatan dunia jugalah. Untuk itu kita berkongsi dengan 100 lebih lagi dunia supaya kita nak menghindar daripada Malaysia orang menggunakan pengkalan kita lah untuk mengeksport barang-barang yang haram ini yang boleh memudaratkan keselamatan nuklear dunia lah. Terakhir Datuk Seri, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada malam ini, pernah tak Datuk Seri sebelum lawatan Presiden Obama ini membayangkan satu pertemuan yang serius yang akan memperlihatkan kawalan yang cukup ketat dan sebagainya? Sebaliknya, apa yang berlaku cukup santai, Perdana Menteri boleh menaiki The Beast dan Presiden Obama boleh mengajak anak-anak muda bergambar dengan beliau, seolah-olah menggambarkan satu skeptikal lama yang bahawa Amerika tidak begitu mesra dengan Malaysia setelah apa yang berlaku dengan kunjungan naik Presiden dahulu. Kali ini ia berubah. Saya nampak kalau kita ada presiden yang bukan daripada kulit hitam, bukan dari Afro-American. Kalau Presiden Obama ni bukan dahulu pernah duduk di Indonesia, boleh bahasa Indonesia. Saya tak yakin dia boleh bawa tingkat hubungan setinggi ini. Penghayatan dia. Sebab dia dah tahu. Dia tahu cerita hati kita. Dia sampai kemari, dia mesti sendiri nak minta pergi melawat masjid. Dia nak tunjukkan dia ni prihatin kepada agama kita. Dia faham. Dia sendiri, dia kata, mula-mula kita cadang nak pergi Islamic Museum. Dia kata, no. Kita nak museum tengok, adalah benda ni. Masjid tengok. Tapi no. I want to see the mosque. I want to go to the mosque. Dia pertama sampai, dia pergi ke masjid dulu. Dia pergi ke masjid dahulu, sebelum kita buat kerja kita dulu, memasyarakat semua sekali. Maksudnya dia memahami jiwa kita, ketimuran kita, kerana dia duduk di Indonesia dahulu. Dan kalau dia ni pemimpin orang putih, saya tak fikir kalau dia datang pun
tidak akrab hubungan dia boleh pupuk seperti yang kita lihat baru dengan Datuk Seri Najib. Kita lihat Presiden Obama ni satu-satunya Presiden Amerika Syarikat yang menunjukkan kesungguhan menghulurkan tangan untuk menutup jurang Islam dan Barat, Datuk Seri. Tapi di satu sudut kita lihat kesungguhan Presiden Obama tu dan kita puji dia dengan segala apa inisiatif yang dilakukannya. Di satu sudut yang lain kita lihat Washington itu sendiri yang mungkin dipengaruhi oleh lobby. Jadi Datuk Seri sendiri sudah kita berpengalaman di Amerika ni, dia punya kuasa tu, dia kuasa bukan hanya duduk pada presiden. Kuasa dia duduk juga kepada dia panggil Kongres. Kongres ada dua parlimen, parlimen biasa dan parlimen senat. Dan ini semua ni di majoritinya bukan kulit hitam. Dan antara ramai mereka ni tak pernah datang ke tak pernah meninggal Amerika pun. Mereka kata 90% daripada ahli-ahli Kongres sana ni tak pernah keluar negara, tak pernah ada pasport luar negara. Dan rakyat Amerika sini 90%, 90% tak ada pasport antarabangsa. Di dalaman je. Betul. Saya pernah bercerita, saya geram kadang-kadang Amerika ni. Dia bercerita kadang-kadang untuk saya kata saya nak tunjuk dia tak tahu kita. Saya kata satu hari saya bangun, pagi, saya turun turun daripada pokok kayu nak pergi sekolah. Dia percaya. Dia tanya saya, how high is your house? Dia tanya tinggi mana rumah saya atas pokok kayu. Bermakna dia ni pandang dia kadang-kadang kepada dunia timur ni macam kita ni kunung sikit lah. Dia tak memahami kita yang sebenarnya. Tetapi bila dapat kita meyakinkan kepada mereka bahawa kita tidak begitu, dan dia berubah lah. Sebab itu saya nampak Presiden Obama sendiri dia lain sebab dia tahu dia memahami kita. Kalau ada presiden yang orang kulit putih yang tak pernah pergi luar pada Amerika, beratlah kita. Seperti kita ada, pemimpin-pemimpin lain. Kita ada 2.5 tahun lagi untuk Obama menghabiskan termanya. Bagaimana kita boleh memanfaatkan dia? Sebab itu harapan saya lah. Sebab dia buat apa itu masa dia ambil alih. Saya sungguh, bukan saya lega, amat bangga sekali. Bila ucapan beliau di Egypt, di Cairo dan di Turki. Tapi selepas itu nampak dia orang kata usaha dia untuk membuat satu perdamaian Timur Tengah antara Israel dan Palestin agak longgar mundur sikit. Kerana apa? Tekanan-tekanan politik dia yang Kongres Senatnya. Saya nampak bahawa 2.5 tahun lagi ini dia tidak ada pilihan raya, dia tak ada perlu bertanding dalam pilihan raya lagi. 2 tahun lagi dia akan habis tamat, dia tak boleh tanding lagi agar dia ada keberanian dia. Dia tak takut lagi politik membuat sesuatu dalam dunia Islam ini. Yang pentingnya perdamaian di Timur Tengah antara rakyat Israel dan Palestin, dan juga berani menyelesaikan masalah di Cairo, di Turki, di Syria dan di Afghanistan. Sebab itu saya puji juga dia sanggup keluar daripada Afghanistan. Tidak dihalau macam Rusia itu dihalau keluar daripada Afghanistan. Dia risau bahawa masa dia nak tanding presiden, dia tak setuju. Amerika pergi masuk Iraq. Dia tak setuju juga Amerika masuk Afghanistan. Sebab itu dia presiden, dia keluarkan daripada Iraq, dia keluar daripada Afghanistan sendiri. Kalaulah presiden lain, saya tak mungkin nampak dia akan buat begitu. So harapan kita 2.5 tahun lagi, dia tidak ada pilihan raya yang perlu dia bimbang dan perlu dia bertanding. Dia berani ini melaksanakan agenda dia juga adil dan adil kepada negara Islam, selesaikan semua perkara-perkara yang mungkar yang berlaku di negara Islam seperti di Palestin dan Israel, seperti tempat-tempat yang lain, kerana beliau ni tak perlu lagi bertanding dalam pilihan raya. Baik. Terima kasih Datuk Seri. Datuk Seri JJ dengan kupasan yang cukup mendalam sekali mengenai lawatan Presiden Obama baru-baru ini. Kami merakamkan setinggi penghargaan kepada tetamu soal jawab malam ini, Datuk Seri Dr. Jamaluddin Jarjis, Wakil Khas Malaysia ke Amerika Syarikat, atas kupasan yang dibuat berkait topik kita malam ini. Laluan kini terbuka luas untuk pelbagai peluang dan ruang, bukan saja di peringkat pegawai kerajaan, malah termasuk hubungan rakyat ke rakyat antara dua negara di peringkat yang lebih harmoni lagi. Semoga lawatan ini membawa manfaat buat kita semua. Sehingga kita berjumpa lagi minggu hadapan. Bagi pihak kru penerbitan dan Nurzi Pak Wan Cik, saya Izzuan Azir Saleh. Salam hormat, selamat malam dan Assalamualaikum.